Hai, what's up YouTube, welcome back again in this studio. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial karena banyak sekali dari video sebelum antusias yang ingin, "Bang, tolong request dong bagaimana cara buat channel YouTube di tahun 2021 ini." Karena pada video sebelumnya saya sudah buat pembahasan seputar bagaimana cara kita menjadi YouTuber di tahun 2021. Nah, namun syarat dari utama untuk pembuatan channel YouTube yaitu adalah pembuatan email dan juga pembuatan channel YouTube-nya. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari dan kita buat tutorialnya. Ya, sederhana saja, tapi yang jelas kalian semua nanti pasti paham untuk membuat channel YouTube mulai dari email dan juga menjadi kebuatan channel YouTube kalian semua. Oke, teman-teman, jadi nanti di video kali ini kita akan buat dua video tutorial sekaligus, yaitu bagaimana cara untuk membuat email terbaru dan juga bagaimana cara untuk membuat channel YouTube-nya. Jadi nanti teman-teman bisa simak video ini sampai akhir, mulai dari pembuatan akun Gmail dan juga mulai dari pembuatan channel YouTube, yaitu mulai dari menggunakan nama dan yang lain sebagainya. Oke, kalau gitu kalian simak saja video ini sampai akhir dan juga kalian semua jangan bingung karena ini nanti kan tutorialnya menggunakan smartphone. Oke, teman-teman, di sini saya sudah persiapkan dari handphone saya. Oke, langsung saja kalau gitu kita masuk ke aplikasi YouTube. Oke, yang pertama-tama nanti di sini kita akan daftarkan untuk emailnya terlebih dahulu. Maka kita langsung saja pilih masuk ke akun dan kita pilih tambah akun baru dengan mengklik ikon tambah. Oke, setelah kalian mengklik ikon tambah, di sini ada memeriksa info, yaitu artinya kita nanti akan buat email baru lagi. Artinya kalau kalian belum membuat email, kalian bisa ikuti langkah ini terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita klik buat akun baru dan kita pilih untuk diri sendiri. Oke, setelah di sini kalian sudah masuk ke buat akun untuk diri sendiri, kalian tinggal pilih saja nama depan dan nama belakang sesuai dengan channel yang kalian inginkan. Di sini saya akan membuat nama contoh saja ya teman-teman. Jadi di sini saya akan coba buat Bang Official. Oke, setelah kalian mengisi nama depan dan juga nama belakang, selanjutnya di sini kita mengisi informasi dasar dengan menggunakan nama dan juga tanggal lahir kalian. Kalian isi saja sesuai dengan tanggal lahir kalian. Karena di sini saya hanya untuk contoh saja dan saya menggunakan dengan tanggal, bulan dan juga tahun yang acak. Oke, setelah serasa kalian sudah selesai semua, kalian tinggal klik saja berikutnya. Setelah kalian mengklik berikutnya, di sini ada email custom yang kalian bisa pilih ataupun juga kalian bisa mengisi sendiri. Ini email yang nanti akan kita jadikan untuk email YouTube kita. Setelah kalian sudah mengisi email, kita klik berikutnya dan kalian tinggal tulis saja sandi yang kalian inginkan. Itu terserah kalian. Dan untuk sandi yang saya gunakan pada video kali ini juga acak. Setelah sandi dimasukkan, kalian tinggal klik berikutnya dan di sini ada tambahkan nomor telepon, kalian tinggal klik iya dan juga kalian klik berikutnya. Setelah kalian mengklik berikutnya, di sini ada beberapa peraturan privasi dan juga persyaratan, kalian tinggal baca saja. Kalau kalian sudah baca, kalian tinggal klik saja tombol berikutnya. Oke, setelah itu nanti di sini email akan sudah dibuat dan juga sudah diaktifkan. Nah, kalau begitu nanti kita tinggal pilih saja langsung masuk ke aplikasi YouTube lagi dan di sini untuk emailnya sudah aktif. Kita tinggal buat saja akun YouTube-nya. Bagaimana cara untuk membuatnya? Gampang sekali. Kalian di sini tinggal langsung saja masuk ke profile lagi dan di sini sudah ada email kita dan kalian klik channel Anda. Oke, setelah kalian mengklik channel Anda, di sini ada nama dan juga nama belakang yang kalian akan gunakan di YouTube. Jadi kalian bisa custom lagi untuk nama ini, tidak sesuai email juga tidak apa-apa. Yang penting ini nanti akan menjadikan nama YouTube kalian. Jadi kalian bisa kreasi nama yang akan kalian gunakan dan kalian tinggal pilih saja secara acak.
Nah, oke, kalau gitu kita tinggal langsung saja klik tulisan buat channel. Nah, maka channel YouTube kalian sudah bisa dibuat dan di sini sudah ada beberapa tampilan dari YouTube. Nah, kalau kalian ingin menambahkan foto profil, kalian tinggal klik saja edit channel. Kalau kalian ingin membuat video YouTube, kalian tinggal klik saja mulai atau juga klik tambahkan video. Nah, setelah di dalam setelan channel di sini ada beberapa peraturan juga teman-teman, ada juga nama, tambahkan deskripsi, ada tambahkan profil dan yang lain sebagainya. Kalian tinggal atur-atur saja sehingga bisa membuat channel YouTube kalian lebih berkembang lagi. Oke, tutorialnya sangat mudah, kalian tinggal contoh saja di rumah kalian masing-masing. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk tutorial pada video kali ini, yaitu membuat channel YouTube pada tahun 2021. Jadi mungkin dengan adanya video pembahasan ini, mungkin sedikit dari kalian semua sudah ada yang paham. Dan saya harap dengan adanya video kali ini, kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Dan mungkin nanti juga kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing dengan cara membuat akun Gmail terlebih dahulu. Dan yang kedua, nanti kalian buatlah channel YouTube kalian sesuai dengan nama channel yang kalian inginkan. Oke, mungkin segitu aja bagi teman-teman semua yang suka dengan channel YouTube ini, silahkan diklik tombol like-nya. Dan pastinya klik juga tombol subscribe-nya, karena dengan begitu saya akan lebih semangat lagi untuk membuat konten berikutnya. Oke, mungkin segitu aja, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.